Oke, kembali lagi kita di YouTube-nya Bus Pontianak. Nah, sebelumnya video saya ada upload Valenti jurusan Pontianak Badau ya kan, yang dipakai untuk ke Mahab kemarin, dan sekarang inilah ada unit Mahab yang kemarin lagi di servis Mas Bro, Valenti 09. Ini baru aja tiba dari Pontianak, singgah di rumah makan, dan mungkin sebentar lagi bakal melanjutkan perjalanan ke Nanga Mahab. Ini paketnya mantap ya Mas Bro, ini baru keren. Nah, jadi paket di atas ini kebanyakan motor ya, motor kayaknya rata-rata motor deh, sama nggak tahu itu apa. Dan di depan atasnya itu velg elek motor, ini baru keren ya, karena penumpang sekarang nggak seramai dulu ya kan, kecuali ketika hari libur mungkin penumpang penuh. Jadi si pembuka jalur ini kita bakal nemui, dulu pernah saya sebut di YouTube saya yang sebelumnya, kalau Valenti itu salah satu mobil atau bis off-road Kalbar pembuka jalur lintas daerah-daerah yang belum dilalui bis lainnya. Biasanya seperti itu, kita bisa lihat dari ini seleng Mas Bro. Nah, ini dan posisi bawah juga tinggi, karena ya medan yang dilalui mereka bukan hanya aspal mulus dan bukan juga tanah berbatuan seperti ini, tapi yang dilalui mereka itu benar-benar tanah kuning becek ya kan, udah selayak memang jalur-jalur off-road gitu. Bagi teman-teman yang ingin rutenya menuju Mahab, Nanga Mahab, itu bisa naik Valenti ini satu, sama ini, sama ATS yang ada Kepuas, ada juga yang Tayo ya. Karena hanya unit itulah yang Pontianak Nanga Mahab, sama Valenti ini dan ATS. Jadi kembali lagi nih, di atas paket motor itu sebenarnya bukan hanya kiriman orang ke Mahab itu kan Mas Bro, terkadang ada juga memang penumpangnya langsung ikut, karena perjalanan Pontianak Mahab itu gimana ya bilangnya ya, kondisi jalannya, jadi banyak juga penumpang yang kalau pakai motor itu terlalu lelah. Nah, mereka menggunakan biasa bis Valenti atau ATS. Kita bisa lihat di dalam itu banyak helm. Nah, itu buktinya kalau penumpang beserta motornya ada di bis ini. Oke, sekian dulu video kita tentang Valenti 09 Mahab. Kita nggak berani masuk ke dalam ya Mas Bro, karena penumpang banyak dan bawaan barang juga banyak. Jadi ini unit yang ke Mahab Valenti 09, siap-siap melanjutkan perjalanannya Bro. Jadi penumpang udah mulai naik kembali ke dalam bus. Nah, di sini kita bisa lihat Mas Bro, jadi motor di atas itu ternyata bukan paket kiriman, ternyata memang penumpang yang bawa motor karena nggak sanggup jalannya, perjalanan jauh ya kan, jadi motornya ya tumpangin ke bis dan mereka numpang di dalam bis. Jadi judulnya apa ya?
penumpang dapat makin full. Wah, keren. We'll be right back.